Saudara, para pebalap MotoGP sudah sampai di Indonesia dan mengikuti parade yang digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dari lapangan Sangkareang menuju Teras Udayana. Mereka akan kembali menjajal sirkuit Mandalika Lombok pada 27 hingga 29 September. Halo, Marquez. Teriakan warga memanggil Marc Marquez, salah satu pebalap MotoGP yang keluar dari Bandara Internasional Lombok. Selain Marquez, ada juga Jorge Martin, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Alex Espargaro, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Raul Fernandez, dan Luca Marini. Ribuan masyarakat menyambut para pebalap MotoGP yang akan kembali bertarung di sirkuit Mandalika Lombok. Ke-12 pebalap termasuk Mario Aji asal Indonesia diarak menggunakan mobil bak terbuka agar bisa membalas sambutan antusias warga di Kota Mataram. Sepanjang parade, warga menyambut dengan antusias para pebalap MotoGP. Penggemar Marc Marquez, The Baby Alien, merasa puas karena berhasil mendapatkan tanda tangannya. Arak-arakan pebalap MotoGP mengambil rute dari lapangan Sangkareang melewati jalan utama di Kota Mataram menuju Teras Udayana. Sepanjang jalan penuh sekali, di tengah jalan Marc Marquez nyusul, naik ke trailer, membagikan merchandise, heboh. Orang di Marc Marquez di kiri, bagi-bagi merchandise ke orang di kiri. Marc Marquez pindah ke kanan, orang pindah. Sampai di sini, Teras Udayana, ramai sekali. Rangkaian balap MotoGP Indonesia 2024 di Mandalika akan dimulai pada Jumat 27 September dengan sesi latihan bebas FP1 dan praktis. Pada Sabtu 28 September, para pebalap akan menjalani sesi latihan bebas FP2 dan kualifikasi serta sprint race. Sementara, balapan utama akan digelar pada Minggu 29 September. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.